34 DPW Provinsi, Partai Nasdem sudah bulat mengusulkan Surya Paloh kembali memimpin Partai Nasdem sebagai Ketua Umum periode 2019-2024. Apa alasan pengusulan dan apa juga harapan DPW serta peserta Kongres pada Surya Paloh? Bang Joni, apa yang membuat ke-34 DPW kemudian memilih Surya Paloh secara aklamasi dan apa sebenarnya strategi dari Nasdem terkait dengan Surya Paloh yang secara aklamasi dipilih kembali sebagai Ketua Umum? Alasan yang menonjol yang disampaikan adalah Pak, di bawah manajemen dan leadershipnya Bang Surya Paloh, Partai Nasdem ini mencapai perolehan yang tinggi, capaian politik yang tinggi. 2014 ya, di bawah leadershipnya Bang Surya, Partai Nasdem bisa membentuk fraksi sendiri di parlemen. Sukses untuk memenangkan Pilpres 2014 Pak Jokowi dan Pak JK, juga ya memenangkan 3 kali pemilu serentak secara signifikan, pilkada serentak secara signifikan, dan di tahun 2019 yang baru lalu sekali lagi ya perolehan kursi DPR RI dan DPRD Nasdem di seluruh Indonesia itu peningkatannya sangat signifikan. Bang Joni, 60% lebih peningkatan perolehan suara di DPR RI. Terkait dengan posisi Nasdem di dalam koalisi, banyak yang mempertanyakan, juga banyak yang meragukan. Sebenarnya posisi Nasdem di dalam koalisi seperti apa? Nasdem adalah partai pengusung capres-cawapres, ya Pak Joko Widodo, Kiai Maruf. Nasdem adalah partai koalisi utama di dalam koalisi kabinet Jokowi Maruf. Kami tentu mempunyai tugas dan kewajiban memastikan ya kabinet Pak Jokowi dan Kiai Maruf ini sukses 5 tahun ke depan. Untuk itu ya Nasdem mengambil inisiatif-inisiatif komunikasi kebangsaan dan merekatkan persatuan nasional kita dengan mengambil inisiatif komunikasi yang pertama menjaga ya soliditas koalisi dan mengambil inisiatif melakukan komunikasi. Artinya dengan partai-partai politik koalisi. Di luar koalisi agar apa persatuan, bukan masih tetap, itu tugasnya Partai Nasdem untuk menjaga soliditas koalisi dan membangun persatuan dan politik kebangsaan yang kuat. Di saat nanti misalnya ada hal-hal yang sulit, kebijakan yang sulit yang harus diambil oleh Presiden, misalnya kenaikan TDL, kenaikan BBM, begitu, akankah Nasdem tetap akan berada di samping Presiden Jokowi dalam situasi-situasi sulit itu? Jangan dianggap kenaikan BBM, kenaikan TDL sebagai barang yang salah. Ya tidak, tetapi apa yang melandasi dan mendasari itu. Maka kami tentu akan berdiskusi, berbicara dengan pemerintah bahwa kalau ada pendapat-pendapat dan saran yang sifatnya konstruktif. Kenapa? Ya kenaikan harga BBM atau penyesuaian tarif dasar listrik itu semua ada argumen dan argumen dasarnya, ya ada kebijakan. Akan keliru kalau kita membuat potret ya bahwa kenaikan BBM, kenaikan TDL itu sama dengan hal buruk. Tidak. Sekarang baik. Ini masalah manajemen subsidi Indonesia, tepat dan tidak tepat sasarannya. Kami tentu inginkan subsidi-subsidi yang tepat sasaran bagi apa? Bagi masyarakat baik. Yang membutuhkannya. Besok akan ada siapa di Kongres kedua Partai Nasdem? Besok itu kami akan menyelesaikan Kongres dan dilanjutkan dengan puncak acara kami, yaitu apa? Hari ulang tahun ke-8 Partai Nasdem. Dan akan dilaksanakan di arena Kongres ini, ya yang juga akan dihadiri oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Mudah-mudahan ya tidak ada hambatan dan halangan. Juga saya kira Bapak Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 dan tokoh-tokoh nasional lainnya, para pimpinan-pimpinan partai politik, ya kami sedang berkomunikasi dan siap. Termasuk Bu Mega, Bang. Penuh keramah tamahan, ya semua pimpinan partai politik di dalam koalisi dan di luar koalisi, bahkan partai politik negara-negara sahabat yang hadir misalnya, termasuk di dalamnya, dengan segala hormat kami menanti dengan hangat kehadiran Ibu Mega dan jajaran PDIP sebagai mitra koalisi utama bersama-sama mengusung dan mendukung Pak Jokowi dan Kiai Maruf sebagai presiden dan wakil presiden.